close till I get up. Time is barely on our side. Terima kasih Bapak SM atas alat uji mutu bomnya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman yang ada di cabang-cabang yang ikut di kluster Bandar Udara Juanda Surabaya. Mari kita unboxing, kita buka dulu boxnya. Isi apa saja di dalamnya? 1, 2, 3. Ternyata di dalamnya ada alat-alat untuk pengujian mutu bom. Di sini ada surat untuk Bapak Manajer Bandar Udara Juanda, Bapak Gusti Nade Eka Budi, diterima oleh Bapak Perfecting Performance and Standard Supervisor. Yang berikutnya ada 3 tabung, 3 gelas ukur 1000 ml yang terbuat. Berikutnya ada 1 tabung gelas ukur ukuran 100 ml terbuat dari plastik juga. Ini aman walaupun teman-teman pada waktu nyucinya gerasa grosu tidak akan pecah. Lalu ini ada meteran roll, ada rodanya. Tanya Pak Gus, ya? Buat apa meteran roll? Bukan meteran roll. Biasanya meteran roll digunakan untuk performan, pengujian performan kendaraan untuk menguji start brake sama start. Ini pipet ukuran 100 mili. Pipet ukuran 100 mili. Lalu ada nozzle Uni 86. Nozzle Uni 86. Berikutnya Uni, bukan Uni Sara. Uni Sara. Oh, ini tabung gelas ukur. Gelas ukur ukuran 100 ml. Ada 3 juga ternyata. Saya cari, mungkin ada 4 juga di dalamnya. Lalu ini ada peralatan seperti yang digunakan oleh bartender di kafe-kafe. Tapi kafenya bikin mabuk ini. Gelas ukur 1000 ml 1. Dan 100 ml 1. 500 ml 1. Ini buat tak gopar ini, nakar kopi. Nakar kopi kok gopar. Lalu di sini ternyata bisa dibuka tabungnya. Di dalamnya berisi. Kita buka. Isi apa ya? Ayo apa ya? Ayo bantu teman-teman. Jadi apa? 1, 2, 3. Kebalik. Apa ini? Terbalik ternyata saya bukanya. Oh, ini refraktometer kayaknya. Sebentar saya lihat dulu. Benar, ternyata ini adalah digital refraktometer. Digital refraktometer. Lalu ada stopwatch untuk menguji drainage time. Lalu ada koper kecil, satu koper kecil di dalamnya berisi conductivity meter. Lengkap alatnya ini, mahal ini alatnya teman-teman. Lalu ada alat pH meter digital sepertinya ini. pH meter digital. Di dalamnya lengkap, ada baterainya 9 volt. Bentuk A berapa kalau baterai seperti ini? 4 ya. Tipe kotak, tipe kotak. Baterai tipe kotak. Ada buku petunjuknya A kotak dan juga ada obeng minus untuk masang baterainya. Oh.
untuk apa kalibrasi kalibrasi alatnya. Maaf Mas Ari. Lalu di sini ada PH elektroda. Oh, ini lengkap sekali alatnya. PH elektroda, teman-teman. Dan juga ada kertas lakmus untuk ketiga-tiganya untuk menguji pH semua. Derajat keasaman atau potensial hidrogen. Katanya Pak Juni. Atau paket hemat. Lanjut ini tadi yang ini. Kamu lanjutin. Nah, di sini ternyata ada timbangan digital, teman-teman. Timbangan digital. Mesin kasut. Timbangan digital. Wah, ini alatnya luar biasa. Terima kasih Pak SM. Dan di sini ada satu set tabung backpack untuk membuat larutan pom dicampur dengan air. Demikianlah peralatan yang ada di dalam kotak alat uji mutu pom sesuai dengan list yang ada di yang terkirim. Ini listnya, teman-teman. Sekian unboxing dari Bapak Uri Oktama. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.